Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update hasil pertandingan SEA Games 2023 cabang olahraga bola voli, babak penyisihan grup. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Berikut hasil pertandingan SEA Games 2023 cabang olahraga bola voli, Sabtu, tanggal 6 Mei tahun 2023. Di tim putra, pertandingan antara Myanmar versus Thailand, skor akhir 0-3 untuk kemenangan Thailand. Pertandingan antara Vietnam versus Malaysia, skor akhir 3-0 untuk kemenangan Vietnam. Pertandingan antara Filipina versus Singapura, skor akhir 0-3 untuk kemenangan Singapura. Pertandingan antara Indonesia versus Kamboja, skor akhir 3-0 untuk kemenangan Indonesia. Berikut klasemen SEA Games 2023 cabang olahraga bola voli. Klasemen di grup A, Indonesia di posisi ke-1 dengan 9 poin, posisi ke-2 Kamboja dengan 6 poin, selanjutnya Singapura dengan 3 poin dan Filipina dengan 0 poin. Indonesia menjadi juara grup, sedangkan Kamboja menjadi runner-up di grup A. Klasemen di grup B, Thailand di posisi ke-1 dengan 9 poin, posisi ke-2 Vietnam dengan 6 poin, selanjutnya Malaysia dengan 3 poin dan Myanmar dengan 0 poin. Thailand menjadi juara grup, sedangkan Vietnam menjadi runner-up di grup B. Berikut bagan semifinal bola voli SEA Games 2023. Indonesia jumpa Vietnam, sedangkan Thailand menghadapi Kamboja. Pertandingan akan digelar pada hari Minggu, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Demikian update seputar hasil bola voli SEA Games 2023 hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini. Assalamualaikum.